Oke, lanjut lagi guys, kita turun menuruni anak tangga, dan ini tempat persembahan mereka. Ini air terjun, nah, ini juga ada air terjun nih, tapi kecil. Kalau ini besar yang tadi, semua nak dipegang. Don't take to Singapore ya, don't bring to Singapore. I'm worry guys. Ini nggak bisa lihat bunga. Ini kecil. Look like that one is good in the photo. Right? Yeah. So, semua langun apa? Banyak di sini air terjun kan beli? Iya. Ada, oh ini ada toilet. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon-pohonan. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon-pohonan. Karena di sini tidak ada cemara guys, jadi ya banyak pohon. Ini lelet semua nih, bujang-bujang lelet. Pohon bambu itu. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada warung. Mana tahu bisa makan Indomie kayak apa kayak. Kalau di Manali kan, di pegunungan Manali, kita makan Maggi, mie India itu Maggi namanya. Panggil lagi. Lihat guys, aku disuruh naik ayunan ini padahal aku penakut. Aku takut sebenarnya. Nah, ini air terjun yang kita lihat dari jembatan ini. Tour guide kita. Berapa harganya, Pak? 150. Jadi yang kalau ke sini mau naik ayunan harga 150. Sebenarnya nggak tahu bakalan naik atau enggak. Aku penakut. Nah, let's take video ya. Siska. Siska. Wait. It's all okay, right? Safe, right? No. Good. Oh my, I don't want, bro. Better you change you, bro. No, okay. I check already, okay. Yeah, I'm checking. I don't want. This car, wait. Yeah. I'm checking. Yeah, all okay. You. I check. Wait, only shot by only. Okay. Video. Ya Allah, aku. Kita, jadi badan. Oke ya. Oh ya. Kau punya hand. Oke geng, sudah selesai. Kita sudah dari air terjun. Tadi aku naik ayunan, rasanya mau mati. Nanti aku masukin videonya ya guys. Tapi videonya agak
agak ekstrim, tidak untuk ditiru maksudnya, karena aku tadi teriak-teriak kayak marah-marah ke suami karena suamiku maksa aku naik itu, karena takut di bawahnya kan jurang, terus saya terjun. Harga ayunannya itu 150.000. Oke, guys, sekarang kita mau jalan, mau keluar ya, karena udah selesai dari air terjun situ. Terus tadi kita ketemu anak-anak kelas 1 SD, dia jual gelang, terus jual aksesoris. Kasihan, lari-lari nungguin pengunjung, jadi kita beli tempelan kulkas harganya 20.000. Fusi. Hah? You know, introduce Fusi. He is my tour guide, our tour guide. Name? His name is Made. Gede. Gede in Indonesian language is besar, big. Okay. Let's go, guys. Wow, her clouds, yeah. Okay, here. Bagus kan? Oke, lanjut, ini sudah kembali ke titik awal tadi, yaitu toilet. Nah, di situ ada lagi, guys, yang jualan anak-anak itu. Mereka kalau lihat ada tamu, lari-lari nawarin dagangannya, tapi nggak mungkin kita beli semua kan? Iya. Ya, Pak. Cinnamon. Ini jual-jualan. Kopi, saffron, vanilla. Saffron. Banyak jual-jualan ini, guys. Berapa? Ini. Saffron. $150. Vanilla. Vanilla. Oh, vanilla tuh kayak gini. Yeah. Jadi vanilla tuh kayak aku aja baru tahu. Ya, itu vanilla. Vanilla. Thank you. Nah, Pak Dewan. 100 aja, okay. Ini good luck. Nanti ya, Bu. Jadi di situ jual-jualan rempah-rempah juga, ada cengkeh, lada, merica. Merica sama lada sama ya kan? Terus ada vanilla. Terus ada saffron. Tapi kita di sini kan bukan untuk beli rempah-rempah ya kan, guys. Oke, kita naik dulu. Sudah selesai dari sini, kita mau lanjut ke Handara Gate. Itu ada gerbang yang bagus untuk foto, dan setelah itu kita ke sawah. Oke, dah, guys. Kita sambung lagi ya. Banyak jual-jual kayak gini, guys. Berapa? 50. Berapa? 20. Sama harga 20-50, geng. Kalau semua yang jajalin dagangannya dibeli ya, gimana ya kan? Butterfly deh. Butterfly. Ada kelas berapa kamu? Kelas 6. Kelas 6. Udah mau SMP ya? Oke. Okay. Oh iya. Yang jualan ya. Saffron original. Sudah di atas, guys. Guys. Itu udah di atas. Di mobil. Makasih ya, Bli. Lihat, guys, banyak monyet. Monyet, monyet, monyet. Banyak monyet. Monyet lah, monyet. Maybe they're hungry, bro. Yeah, baby, bro. Very cute.